Ya, udah. Nah, yang kelas 3 itu dibayari oleh pemerintah, Pak, atau yang sendiri. Bukan dari kantongnya, tapi yang miskin ini yang harus didanai oleh pemerintah. Dan di rumah sakit, jangan-jangan sampai jadi orang pajak yang ngambil dari orang kaya, kasih rumah miskin, tidak, Pak. Itu urusannya pemerintah, Pak. Ya. Ini yang saya maksud dengan jangan pakai subsidi silang di rumah sakit keagamaan. Pak Basuki sudah hadir. Waktunya, Pak, sudah. Biasa, ini telah hadir teman-teman kita, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Kami ucapkan selamat datang di Rumah Sakit Husada. Kini kita Bapak Ibu yang berbahagia, kini kami undang untuk menikmati rehat kopi yang telah. Saya kira kita tidak pakai presentasi ya, sudah ada makalahnya. Terutama saya cuma terima kasih kepada panitia kecil seminar pembentukan Asosiasi Rumah Sakit Relawan. Seluruh yang hadir, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Jadi ada beberapa hal yang saya langsung to the point saja. Mungkin kita pakai waktu lebih banyak bertanya-jawab nanti. Kita semua sudah tahu undang-undang, konsep dasarnya sederhana sekali. Kita ingin setiap orang memiliki jaminan kesehatan, jaminan dasar. Dan orang mengatakan ini kesehatan gratis, itu salah sebetulnya. Yang betul bukan kesehatan gratis. Dari pertama kali saya lakukan di tahun 2006 di Belitung Timur, orang mengatakan saya memberikan gratis kesehatan kepada seluruh rakyat, bukan sebetulnya. Yang saya lakukan adalah memberikan jaminan kesehatan dasar kepada seluruh rakyat. Dengan cara apa? Dengan memberikan asuransi. Saya membeli asuransi dari PT Askes. Askeskin dulu misalnya. Kami beli sehingga setiap rakyat punya jaminan dasar. Nah, Kartu Jakarta Sehat yang kami lakukan, ini juga sama sebetulnya. Kami melakukan permen-permen misalnya gitu ya. Asuransi itu Rp23.000. Sesuai dengan BPJS yang kita masih berdebat Rp22.500 sampai Rp23.000. Kami mengambil patokan Rp23.000. Kami ingin menjadikan Jakarta menjadi provinsi pertama yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Nomor 2004 tahun 2011 ya, 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial BPJS. Nah, dulu DKI melakukan sistem yang sama. Nah, apa yang kami hadapi? Ini perlu kita ceritakan. Kalau dulu Pak Hojibo membanggakan bahwa DKI adalah terbaik memberikan jaminan kesehatan daerahnya, saya katakan iya 100% dibandingkan daerah lain untuk yang mendapatkan. Tetapi untuk yang tidak mendapatkan, Anda harus mencari dengan SKPM, surat keterangan tidak mampu. Dan ada sebagian orang tidak bisa menikmati. Nah, kenapa bisa jaminan kesehatan begitu baik? Karena Pak Hojibowo melakukan sistem permen-permannya tadi adalah Rp50.000 per orang per bulan. Sehingga kan beda sekali, ini menu makanannya Rp50.000 per orang. Tetapi DPRD DKI hanya menyetujui pertama, hanya mengganti 300.000 orang pertama. Ini juga ada Ibu Yudita dari Jamkesda. Lalu kemudian naik, kita memperkirakan 1,2 juta akhirnya. Tapi 1,2 juta pun uang yang diberikan tidak mencukupi juga. Makanya Jamkesda selalu tekor tiap akhir tahun 300 miliar kira-kira, 200 sampai 300 miliar. Ini yang membuat tagihan Bapak, selamat datang. Oh. Ini
yang mempengaruhi saya memperjuangkan tentang kesehatan beliau. Beliau yang ini saya banyak baca tulisan beliau. Nah, jadi waktu undang-undang SJSN dikeluarkan tahun 2004, saya sedang di DPRD Kabupaten Belitung Timur. Nah, saya bukan setuju dengan tulisan itu, sebenarnya dengan mendukung, bukan sok negarawan. Saya dilahirkan dari kecil, rumah saya itu ada tempat pengaduan kalau ada orang berobat tidak mampu. Ibu saya punya apotek, jadi saya tahu persis susahnya orang miskin berobat. Makanya bapak saya sudah katakan, kalau 1 miliar kita hibahkan, sedekahkan untuk orang miskin berobat, kita kasih dia 500 ribu, tidak akan cukup, kalau cukup pun hanya untuk 2.000 orang. Nah, bagaimana Anda menguasai APBD menjadi bupati, Anda kasih setiap orang punya jaminan kesehatan itu. Nah, ini dasar pemikiran awalnya. Lalu itu saya baca tulisan Prof. Hasbullah di Kompas, kalau tidak salah dulu ya, saya tulis saya di Kompas. Nah, saya lihat SJSN, saya pikir harusnya ada satu kabupaten bisa lakukan. Lalu pemerintah melempar SJSN, lalu sisanya itu yang miskin dibayar. Tapi saya menilai di lapangan banyak sekali pemilik-pemilik toko, toko kelontong atau nelayan yang bisa membuka warung itu ternyata tidak mampu berobat. Tetapi pemerintah waktu membuat askeskin selalu menanyakan, apakah Anda makan daging dalam satu minggu terakhir ini atau makan ikan, kan gitu surveinya gitu ya. Punya kendaraan bermotor roda dua atau punya TV hitam putih atau warna gitu. Kalau orang kampung saya menjawab, kami tiap hari makan ikan, kadang-kadang dengan kepiting dan udang, tergantung tangkapan di belakang melalui. Makan daging, kami berburu kan? Kami berburu dapat rusa. Ini otomatis dikategorikan tidak layak mendapatkan. Padahal amanat undang-undang adalah setiap orang harus memiliki jaminan kesehatan. Artinya harus punya asuransi. Nah, ini yang saya lalu kerjasama dengan PT Askes, saya membeli asuransi dari mereka supaya apa? Semua warga saya tanggung, saya hanya bayar 50%. Hitungannya kenapa 50%? Tidak mungkin semua orang butuh, karena orang butuh lebih tinggi. Nah, ini yang kita katakan, banyak orang salah paham tentang kartu jaminan, kartu jaminan sehat, termasuk kita selalu katakan jaminan kesehatan, yang kita maksud adalah dasar. Ini yang penting, dasar. Jadi tidak ada lagi ketimpangan seperti kemarin, ada orang menikmati luar biasa dengan 50 ribu, tapi ada yang SKTM mati. Maka itu yang terjadi di DKI. Ternyata di DKI, saya cek lebih dalam lagi, itu ada 3,5 juta lagi orang yang kalau sakit, kalau tanpa asuransi, dia tidak mampu berobat. Karena kartu JPK Gakin yang dikeluarkan hanya untuk 1,2 juta, maka ada 3,5 juta yang dia bisa punya. Itulah yang dilakukan dengan surat keterangan tidak mampu, SKTM. Ini yang membuat terjadi percaloan yang mondar-mandir dari kekacauan. Siapa yang dekat kata BDC. Yang kita lakukan bukan seperti itu. Ada prinsip perbedaan keadilan sosial dengan bantuan sosial. Kalau ada orang katanya kepada kami, wakil gubernur kalau kasih SKTM, itu namanya bantuan sosial. Kalau ketemu, kalau tidak ketemu bagaimana? Ya lewat. Tapi kalau keadilan sosial, mau ketemu saya, tidak ketemu saya, Anda tunjukkan KTP, Anda berhak lakukan. Lalu apa bedanya kartu Jakarta Sehat? Sudah kartu ini untuk memonitor orang supaya pintu masuknya lewat puskesmas. Ini ada hubungannya dengan apa? Dengan preventif promotif. Kalau kita survei lebih dalam, banyak orang Jakarta ini tidak perlu sakit, hanya urusan diare, ya urusan malaria, apa itu misalnya demam berdarah gitu ya. Itu hal-hal semua bisa kita lakukan pencegahan. Makanya kami melakukan kerjasama dengan UI dan RSCM, mau kerjasama dengan Persatuan Dokter Umum Indonesia, PDUI. Bagaimana nanti kita bisa melakukan preventif promotif di depan? Bagaimana sebuah puskesmas betul-betul pusat kesehatan masyarakat yang bukan cuma melayani kuratif, sehingga rujukan-rujukan akan berkurang. Kami tentu juga akan membuat sebuah audit rujukan. Jangan sampai dokter puskesmas dia malas, dia langsung kirim saja orang rujuk ke atas. Ini yang membuat rumah sakit kita kepenuhan, kekurangan. Nah, kita bisa bicara tentang konsep kelas 3 segala macam. Nah, ini kami lakukan. Ada lagi masalah yang lain. Masalahnya adalah masyarakat kita juga ingin
di rumah sakit terbaik, wajar. Kalau kita keluarga kita sakit, kalau kita ada uang, tentu kita kasih yang terbaik, kasih ke luar negeri. Tapi ini juga satu proses mendidik warga kita, bahwa kalau Anda mau lebih baik, Anda harus beli asuransi yang lebih baik, kalau Anda punya uang. Disitulah ada peluang perusahaan asuransi swasta untuk membantu. Jadi bagi kami intinya setiap warga DKI harus memiliki asuransi kesehatan. Nah sekarang kami yang membayarkan dengan APBD kami. Jadi DKI tidak mengeluarkan kesehatan gratis sebetulnya. Yang kami lakukan adalah kami membayarkan warga DKI dengan hitungan Rp23.000 per orang per bulan. Karena itu disetujui oleh DPRD. Kalau kami mau seperti pola kemarin, 4,7 juta kami tanggung, kami membutuhkan 2,75 triliun. Dan DPRD hanya menyanggupi 1,5 maksimal. Katanya. Hutang yang lama kira-kira 300, jadi kami 1,2, jadi tahun ini bisa mulai yang baru. Tetapi ke depan, kami juga mendorong dengan adanya e-money, semua warga DKI harus punya rekening bank. Nanti yang mampu mau kami debit. Supaya kalau dia bisa, konsep itu kan BPJS. Kalau dia ingin masuk di kelas 2, dia harus tambahkan kira-kira dia harus bayar Rp40.000. Kalau dia ingin kelas 1, dia harus bayar Rp50.000. Nah kalau dia mau VIP atau super VIP, ya silakan dia pergi ke swasta. Nah ini kita harapkan di rumah sakit adalah kendala-kendala ini pertama sekarang ribut, terlalu banyak orang datang, wajar. Kenapa? Saya suka bicara sama orang politik. Ketika Anda mengadakan bakti sosial, penuh tidak bakti sosial kesehatan? Penuh. Bapak coba datang kampung, baksos pasti penuh. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, DKI tiap hari baksos di puskesmasnya sekarang. Pak Ibu saya ada apotek, termasuk klinik dari sepupu saya. Saya jamin tidak akan turun pelanggan Anda. Dia bilang, kenapa? Karena yang naik ini bukan orang dari kelas Anda, tetapi dari kelas yang tidak pernah berani berobat. Karena takut begitu dia berobat, dia akan dirujuk. Orang miskin dirujuk di rumah sakit yang jauh saja, walaupun gratis. Keluarga yang menunggui si pasien, itu Rp50.000 per hari tidak cukup. Makanya dia akan minta pulang. Nah karena itu konsepnya kami ubah. Ruang rawat inap harus ada di puskesmas, minimal di kecamatan. Supaya si keluarga tidak menghabiskan transportasi yang banyak. Dan lebih baik lagi preventif promotif. Dan lebih baik lagi kalau kerjasama dengan anak-anak kedokteran, mahasiswa kedokteran, untuk mendatangi orang-orang miskin ke rumahnya. Nah ini konsep BPJS yang kita inginkan, ya sehingga dokter praktis ini dia bisa melatih orang untuk tidak ke rumah sakit. Nah ini hakikat dari kartu Jakarta Sehat. Tapi orang mengatakan gratis. Banyak orang juga salah paham, membawa kartu Jakarta Sehat datang ke HUS saja. Lalu dia ada calo yang kasih rujukan aspal, lalu paksa masuk. Nah kami akan membuat sistem online. Kalau sampai ketahuan kami akan pidana. Nah sekarang mau tidak mau mesti telepon. Sama seperti kasus kemarin Dara dan Dera kena kasus. Itu tidak perlu terjadi di Jakarta. Ya rumah sakit ada di mana-mana. Dan tentu kita berita itu seolah-olah si bapaknya bawa ini bayi mondar-mandir dalam rumah sakit. Bukan seperti itu sebetulnya. Yang ada dia tinggal, dia cari kan. Nah harusnya rumah sakit yang mencarikan. Kenapa masih si pasien harus mencarikan? Itu sudah keadaan darurat. Dan warga kita juga sedikit masalah. Persepsi kita, puskesmas itu masih jelek mutunya. Karena memang fakta di lapangan memang begitu. Kadang-kadang orang yang kurang baik diwong ke puskesmas. Makanya kami ingin menaikkan kompetensi dari dokter di puskesmas. Kerjasama juga dengan SCM. Kami inginkan nanti seluruh rumah sakit kami standarnya sama dengan RSCM. Mereka ini mengikat kerjasama dengan RSCM. Sehingga orang merasa datang ke puskesmas sama dengan datang ke RSCM atau ke RSUD di Tarakan. Dan tentu kami harapkan ini semua rumah sakit se-DKI kami punya data yang sama, ada display. Kelas 3 nya masih sisa berapa, NICU nya berapa, NICU ICU nya ada berapa. Ini semua mesti semua sama. Sehingga kita bisa tahu persis, pasien bisa lihat. Nah kami juga lagi menyiapkan nomor 119, karena di Indonesia bukan 911, nomor 119,
ketika itu ditelepon, ini dia ambulan bisa tahu persis rumah sakit mana yang terdekat, yang kosong. Dia tidak ada lagi pasien yang bingung mau ngantar ke mana, seperti apa. Sama seperti kebakaran, kita ambil contohnya nomornya sama. Ketika terjadi kebakaran, ini mobil pemadam datang, macet luar biasa. Dinas Perhubungan tidak pernah buka jalan. Tapi kalau wakil gubernur datang, dibuka jalan, dicekat semua, supaya lancar. Tapi ketika pemadam kebakaran lewat, masa bodoh dia. Begitu sampai ke lokasi, mau nyemprot, nyari air sungai kita hanya 30 cm ke dalam. Padahal dia butuh 40 cm supaya tidak nyedot lumpur. Pasang hidran, hidran terlalu kecil. Tekanan tidak kuat, kondisi itu terlalu lama. Ini persoalan. Lalu orang sudah sesak napas, tidak ada ambulan yang nungguin. Makanya orang pada meninggal. Nanti kerjasama model seperti ini sedang disiapkan. Jadi yang memimpinnya siapa? Memimpin adalah tim kesehatan ambulan. Karena bagi kami, apapun yang kami lakukan, paling penting itu adalah nyawa orang sebetulnya. Jadi soal gedung, soal jalan, itu urusan kedua. Yang kami bangun ini bukan itu, yang kami bangun ini orang, SDM-nya. SDM-nya harus penuh otak, perut, dan dompet. Penuh otak, ya cerdas, bisa sekolah yang banyak. Penuh perut, ya kenyang, sehat, bisa makan yang banyak. Penuh dompet, ya daya beli. Apapun yang kami lakukan, kami fokuskan untuk itu. Kami tentu prinsipnya sehemat mungkin, lalu mendapatkan sebanyak mungkin. Terus kan kita bicara tentang kelas 3, itu ada persoalan di kelas 3. Undang-undang rumah sakit hanya mewajibkan 25% kelas 3 di swasta. Berbicara tentang nilai laba ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 80% lebih. Kelabakan juga, karena apa? Bayar listriknya juga sama, airnya juga sama, pajaknya juga sama. Dan ini zaman tidak ada di zaman seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu ada cerita orang berkorban, tidak digaji, bekerja, diantarin telur, dokternya gitu ya. Bapak saya paksa saya jadi dokter. Karena bapak saya bilang, kalau dokter di kampung dihormatin sampai tua, panggilnya Pak Dokter. Kalau insinyur sudah tua tidak laku. Jadi saya dipaksa lah masuk ke UI. Tapi UI karena agak sipit, susah dulu. UI tidak bisa masuk, dipindahkanlah ke UKI. Pokoknya ada U sama I, tambah K gitu ya. Nah, masuklah ke UKI. Kuliah satu minggu, saya pikir, wah model saya kalau jadi dokter nanti buntut ketinggal di dalam ini. Saya kabur, masuk ke geologi. Ya bapak saya 7 bulan tidak bicara sama saya. Dia bilang goblok ya. Akhirnya adik saya yang memang agak nakal sedikit, dia mau damai dengan bapak saya gantikan saja abang masuk dokter. Jadilah dia dokter sekarang. Masuk Atma Jaya. Saya gak bisa masuk di UI. Tapi adik perempuan saya masuk UI, tapi gak bisa dokter. Bahasa masuk yang fakultas hukumnya. Ya kita mimpinya mau masuk UI gitu, kira-kira gitu. Kesulitan perawat. Kita melatih yang baik, kadang-kadang perawat yang cuma 150 ribu. Kalau dia jual 250 ribu, kita maklumin. Ini dia jualnya dia tambah 0, 1 juta setengah, diskon 15%. Lalu ditagihkan ke rumah sakit. Rumah sakit menagihkan kepada kami. Lalu si rumah sakit terpaksa juga menipu pajak. Kenapa? Karena barang 150 ribu dijual 1,2 juta, 1,3 juta kan masalah. Si dokternya tidak mau tanda tangan, hanya coret-coret saja. Nah kalau didesak untuk harga yang sesuai, dokternya kami tidak mau tindakan operasi. Sedangkan orang udah kejadian sekarang seperti itu mesti diputuskan hitungan menit. Ini persoalan kita. Nah satu pihak masih ada oknum dokter seperti ini, jadi sekarang beda dengan cerita konsep bapak saya nih tentang dokter kan. Dokter telur, sekarang dokter pengennya naik BMW, Mercedes, gitu kan, mobil bagus-bagus. Zaman saya kecil tahunnya cuma Mercedes saja, sekarang mobil terlalu banyak. Ini satu persoalan lagi buat kita. Nah saya cerita apa adanya, ini fakta yang kami temukan di lapangan. Saya sering berantem sama oknum dokter dulu, dari Belitung Timur. Ibu-ibu dibohongin, kalau tidak beli benang dari dia, benang PT Askes tidak bisa kering. Jika beli dari dia, 400 ribu. Wah, saya jangan berantem. Saya selalu katakan, lebih baik saya mati, masuk akhirat, kalau ditanya malaikat, kenapa mati? Tidak ada dokter, mohon maaf.
Nah, maksud kasihan kamu ada dokter. Tapi kalau saya mati gara-gara ada dokter yang ngelayanin saya bilang, Anda punya sumpah jabatan. Nah, hari ini kita sangat bersyukur adanya rumah sakit Nirlaba. Kami yakin rumah sakit Nirlaba adalah orang-orang yang sadar untuk bisa lakukan ini, untuk memperhatikan manusia. Nah, kami juga membuat aturan sekarang. Begitu Bapak Ibu bisa mencapai 60% atau 75% kelas 3, ajukan hibah sosial kepada kami. Tapi jangan rumah sakit kecil, lalu kelas 3 juga kecil gitu ya, tapi juga bisa untung. Nah, kami kasih rumah sakit Islam tahun ini kami anggarkan, kita mau kasih 14 miliar untuk MRI. Atmajaya juga kami anggarkan kira-kira 14 miliar juga. Jadi dinas kesehatan itu kami hibahkan. Jadi ketika ini terjadi, ajukan pada kami. Daripada RSUD kami, tiap tahun habisnya 100 miliar lebih, dokter yang praktek sore pakai alat kami, layanin orang, dan orang aja sebagian ini ya. Saya sempat nantang dokter-dokter RSUD saya, kami, sederhana saja. Bapak Ibu kan jago, dokter hebat, top ya, saya bilang. Top itu begini saja. Itu rumah sakit, saya kasihkan kalian saja, kalian kelola. Tidak perlu bayar. Asal 100 miliar saya lebih yang tiap tahun itu saya stop. Pembangunan penyusutan tanggungan saudara. Saya bayar secara bisnis saja. Untung 50-50. Jadi saya lihat ada Pak Amin dari itu ya. Coba tanya sama Pak Amin, kalau dia join sama dokter, dikasih saham berapa? Paling 10%. Ini saya kasih 50-50, tidak perlu store, profit sharing. Asal saya tidak store uang kepada Anda. Takut semua dokter tidak berani. Artinya apa? Anda bisa hidup karena ada APBD saya. Kalau APBD saya, ya Anda harus urus orang miskin. Kelas 3 saja Anda urus. Yang mau untung di VIP silakan. Nah, ini yang kita mau maksakan rumah sakit swasta sejak Jakarta untuk lakukan ini. Anda lakukan di kelas 3 saja, Anda harus lakukan CSR. Kalau kelas 2, kelas 1 atau VIP, silakan Anda mau ambil untung. Tapi kalau kelas 3 Anda masih meres orang dengan cara dokter oknum, dokter cerita tadi awal tadi, saya sudah kerjasama dengan pajak. Dokter paling takut sama orang pajak, betul nggak pada dokter sendiri? Saya sudah kerjasama sama pihak pajak. Kalau yang kami ditagihnya terlalu mahal dan rumah sakitnya tidak bisa buktikan, kami akan kejar pajak. Lalu Bapak Ibu bisa sembunyikan, tidak bisa. Saya itu sudah kerjasama dengan PPATK, transaksi antara keuangan bank. Saya bisa tahu persis Bapak Ibu punya uang transaksi berapa. Saya akan kejar habis di pajak. Kalau Anda memeras orang miskin, saya akan tagih pajak Anda secara negara. Saya tidak memeras Anda, saya hanya minta Anda bayar. Saya bisa lacak Anda dari mobil yang Anda pakai, listrik yang Anda bayar, telepon yang Anda bayar, PAM yang Anda bayar, rumah Anda berapa luas, saya bisa kejar habis. Saya punya semua. Makanya saya katakan, kalau Anda tidak mau kerjasama dengan kami untuk menolong orang miskin, untuk yang swasta, kami akan injak kaki Anda. Karena kami memang sudah tidak suka. Tidak izin pada kami. Nah, sekarang kita soal Nirlaba. Nah, Nirlaba bagi kami, kami akan bantu kalau Bapak Ibu mau membangun rumah sakit, Bapak Ibu mau bikin koefisien luas bangunan mau setinggi sampai langit pun, supaya kalau yang meninggal langsung injak masuk surga. Lantai berikutnya sudah surga gitu ya. Dia mau bikin tower berapapun, selama jalannya menyesuaikan, kami kasih. Tidak perlu bayar denda, tidak perlu nyokok. Soal alat tidak sanggup, kalau memang bisa buktikan membantu kami kelas 3 berapa, kami akan kasih. Nah, saya kira itu bisa kami tawarkan kepada rumah sakit Nirlaba. Dan tentu kami berharap asosiasi ini bisa cepat terbentuk, supaya bisa lebih cepat bekerjanya. Dan kami juga berharap dukung kami, bukan hanya dukung kami sebetulnya, tetapi mendukung rakyat seluruh Indonesia supaya setiap rakyat Indonesia punya jaminan kesehatan. Itu yang kita impikan, itu yang membuat negara kita sejajar dengan negara lain. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari Jakarta.
Begitu ada Jakarta baru, kita percaya akan ada Indonesia baru. Terima kasih. Saya kira visi-visi pendirian rumah sakitnya Lhasa itu memang dulu. Kan mendengar dulu pembahasannya dari Prof. Hasbullah. Supaya ya, memang ini kayaknya nggak usah dipresentasi karena lebih lebih enak ngobrol aja, itu buat pegangan aja. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat teman-teman yang saya pikir tadinya sudah berdiri di Arsani, ternyata akan ya. Dalam waktu dekat. Nah, dalam sistem kesehatan di Amerika yang kita kenal kapitalis, saya nggak tahu apakah sejauh-jauh teman-teman memahami berapa persen rumah sakit swasta di Amerika yang nirlaba? Nggak tahu ya? Lebih dari 80%. Hanya sekitar, sekarang mungkin sekitar 15% rumah sakit swasta di Amerika adalah rumah sakit for profit. Itu di negeri yang kapitalis. Tapi di negeri yang super kapitalis, Indonesia ini, rumah sakit nirlaba diperlakukan sama dengan rumah sakit for profit. Karena mindset-nya tidak tahu mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Alhamdulillah si Koko lebih memahami. Ya. Saya benar-benar heran kalau bicara di Indonesia, kita bicara nirlaba, pemikirannya adalah rumah sakit yang umum, jelek, dokternya kerja bakti, perawatnya kerja bakti. Ini bayangan yang banyak diterima di pihak publik, pejabat, bahkan akademisi. Pada waktu saya dan teman-teman memperjuangkan BPJS berubah, askes dari for profit menjadi BPJS yang nirlaba, setengah mati susah. Kenapa? Bayangan baik ya dari dalam askesnya sendiri yang merasa, wah kalau nanti nirlaba aku digaji pura-pura gitu, asal-asalan. Ya. Maupun orang pemerintahnya yang tidak paham bahwa nirlaba itu bukan sebuah lembaga yang harus menangani pasien asal jadi atau menangani pasien-pasien dengan gaji sekecil mungkin. No. Tugas pemerintah adalah menjamin rakyatnya yang sakit, apakah dia miskin atau kaya. Tapi di Indonesia saya nggak tahu kenapa negeri ini begitu aneh gitu ya. Keanehan pertama memang sudah terjadi 20 tahun yang lalu, yaitu ketika Askes jadi PT Persero, Jam Sosek jadi PT Persero. Nah, orang diwajibin bayar. Kalau PT itu dimanapun di dunia, perusahaan itu adalah instrumen dagang, ya. Tapi di Indonesia orang diwajibin iur, kita pegawai negeri diwajibin iur, dikelola oleh PT Askes. PT Askesnya for profit. Ini keajaiban dunia ke-9 yang ada. Aneh sekali, makanya waktu dirubah sulit sekali. Ya, nah, saya juga khawatir kalau pemerintah pikirannya kayak gitu, nirlaba jangan sulit. Saya kasih contoh, saya bilang, lembaga nirlaba tapi gaji pegawainya, gaji pimpinannya besar adalah Bank Indonesia. Banyak yang nggak tahu bahwa Bank Indonesia adalah lembaga nirlaba. Nirlaba. Tapi gaji gubernurnya berapa tuh? Cuma 275 juta sebulan. Nggak apa-apa, selagi mereka bekerja profesional, memang hasilnya bagus, dia punya peran bagus, dia berhak seperti itu. Siapa yang menggaji? Publik. Ya, publik. Nah, sehingga rumah sakit nirlaba juga harusnya juga berlaku yang sama dalam untuk pelayanan kepada publik. Bahwa dokternya, perawatnya mendapat bonus karena prestasi bagus, ya silakan. Nah, ini konsep ini mesti kita pahami. Nah, oleh karena itu dalam undang-undang rumah sakit, dulu saya yang nulis naskah akademiknya,
itu ada masukan bahwa rumah sakit nirlaba milik swasta berhak mendapat subsidi pemerintah, tapi baru DKI yang bayar nih. Nasional udah belum? Belum. Harusnya Kemenkes yang mulai, dari dulu udah diingatin, tapi nggak keluar juga. Tapi alhamdulillah ya, DKI duluan. Tepuk tangan buat beliau nih. Karena apa? Konsep dasarnya adalah rumah sakit nirlaba membantu pemerintah menangani masalah kesehatan rakyatnya. Titik, bukan mencari uang untuk dirinya. Harusnya mereka berhak mendapatkan dana dari pemerintah, dana publik. Bahwa dana publik adalah dana rakyat. Nah, konsep ini saya kira perlu sama-sama kita perjuangkan terus supaya bisa dipahami. Sehingga teman-teman yang ada di rumah sakit nirlaba melayani pasien tidak perlu melihat kantongnya, tapi melihat penyakitnya. Ya kan? Kan sumpah dokter begitu sebenarnya. Ya kan? Kita sumpah dokter kan dari dulu bilang bahwa kita akan mengutamakan kepentingan pasien dari kepentingan sendiri. Tapi kasus yang banyak terjadi, lihat dulu kantongnya. Kalau tebelan, kawan saya yang spesialis, kunjungannya lebih rajin. Pagi datang, sore datang, kok gimana keadaan? Baik, baik. Pasiennya juga bilang, dokter tuh baik sekali ya, pagi datang saya, sore datang lagi. Dia kan tahu setiap kali ditepuk, tek-tek-tek, argo naik. Like 200 ribu. Ini bukan sebenarnya bagus. Itu bukan sumpah pas tadi sumpah dokter. Mesti sumpah dokter bagaimanapun pasien kondisinya dilayani dengan baik. Tapi sebagai kita profesi dokter atau perawat ataupun bidan berhak mendapat kompensasi yang layak. Ini harga kolonial. Perjuangkan harga yang pantas. Duitnya ada. Cuma persoalan mindsetnya yang masih ada. Oh, kalau orang miskin tidak mampu sakit, ya udahlah itu urusannya dokter-dokter layani rumah sakit nirlaba, layani orang miskin dan bukan itu tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah untuk bayar juga. Nah, oleh karena itu saya minta teman-teman hari Sabtu dengan PSI, kalau perlu, kalau dengan uang segitu tidak bisa kita dibayar dengan harga yang layak, sekali-sekali mogok gitu boleh kan? Ini provokatornya keluar ini. Karena apa? Karena saya udah proposer tuh udah pangkat udah mentok kan, nggak ada lagi kum yang diperluin. Saya lagi cari kum provokator sekarang. Tapi itu untuk kepentingan bersama. Memang anggaran kesehatan di DKI jauh lebih tinggi daripada di provinsi-provinsi lain. Tetapi provinsi lain juga sebetulnya punya kemampuan dan pemerintah nasional juga sebetulnya punya kemampuan. Persoalannya adalah mindset yang belum ke situ, belum memikirkan kepentingan bersama sebagai sebuah tim. Duit ada, saya minta Bu Menkes memperjuangkan. Kita tahu bahwa cukai rokok adalah bayaran denda kepada konsumen rokok, si perokok, atas konsumsi yang merusak kesehatan dirinya maupun kesehatan lingkungan. Pantas kalau seseorang merusak lingkungan, merusak seseorang, bayar denda dan rugi. Itu konsep cukai. Dan tahun lalu, kita terima cukai rokok 77 triliun. Tapi, kita minta untuk penduduk miskin dan tidak mampu, 100 juta orang seluruh Indonesia dibayarin, dengan hanya 25 triliun, kata Menteri Keuangan, nggak ada duit. Giliran untuk bayar subsidi BBM kemarin tambahan 120 triliun satu tahun, ada duit. Siapa yang terima subsidi BBM? Saya bilang, kalau saja saya, tapi alhamdulillah saya tidak beli bensin di premium. Kalau saja saya beli bensin di Pertamina, dengan anak saya dan istri saya terima satu bulan kira-kira 7 juta. Ya fair. Kami naik mobil, ya kan? Dapat berapa dia? Yang miskin dikasih 100 ribu sebulan. Ini gak keluar. Nah, ini yang bikin kita menderita karena terjadi, kalau saya bilang terjadi malpraktik anggaran. Ini kan sebenarnya.
yang nggak perlu disubsidi, subsidi. Yang punya mobil, punya motor berapa banyak sih? Apa dia kalau bayar bensin kemudian jadi miskin? Enggak. Apa benar kalau itu subsidi BBM dicabut kemudian orang pada mati karena nggak mampu berkendaraan, nggak mampu pergian? Enggak ada bukti. Di Sri Lanka harga bensin 12.000 per liter. Tetapi penduduknya berobat gratis sehingga hampir 100% persalinan ditolong oleh objek. Udah dijamin, nggak ada yang ribut. Jadi ada mindset yang nggak beres, yang kita juga tidak memperjuangkan. Oleh karena itu saya jadi provokator aja nih selama ini, pengen ngajak, mari kita bongkar itu. Rakyat lebih perlu berobat sakit, dilayani. Rumah sakit yang perlu nicu kayak kemarin ini si Dera, ya. Kalau di rumah sakit yang terdekat dengan rumah sakit Zahira di sana ada NICU-nya dan memang NICU-nya disediakan untuk siapa saja yang berobat, nggak ada jatah kelas 3. Saya khawatir ketidakadaan, katanya tidak ada tempat yang dijatahin buat kelas 3. Padahal ada tempat tapi dijatahin buat kelas 1. Kalau ini terjadi, maka ini pelanggaran HAM besar. Ya, maka si Dera berhak hidup. Kalau saja dia hidup nanti jadi konglomerat kayak siapa yang terkaya sekarang ini, kayak Terpun misalnya, KB, waduh, kerugiannya berapa triliun itu? Terpun punya 11 triliun kalau nggak salah duitnya kan. Jadi boleh dituntut itu. Ya. Nah, kalau itu kita pindahkan ke situ, karena kita hanya belanja 2,5% dari PDB kita untuk kesehatan, sementara Cina sudah membelanjakan 5% lebih. Dua kali lipat. Timor Leste menganggarkan 12% dari APBN-nya untuk kesehatan. Kita hanya 2%. Askes bisa menghitung itu yang memadai. Tapi juga teman-teman jangan mumpung-mumpung gitu loh. Mumpung-mumpung dijamin, kapan lagi? Nah, itu juga tidak baik. Kedepan kita akan bayar, mudah-mudahan bisa dimulai juga dengan KJS, dengan harga borongan per penyakit, terdiagnosis CVG. Dengan begitu rumah sakit akan dipersaingkan. Mereka yang efisien akan survive. Rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dibayar sama. Kalau rumah sakit RSUD kemudian tidak efisien, tidak dapat pilihan pasien karena nanti BPJS atau ASKES yang sekarang akan mengelola KJS bayar sama ke USADA dengan ketarakan. Kemudian USADA melayani dengan lebih baik, pasien pada lari ke sini, tarakan bubar, ya nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, yang penting rakyatnya terjamin. Bahwa kemudian rumah sakit Melaba yang bisa melayani RSUD yang tidak efisien kemudian mati, ya salahnya dia. Saya tidak mau nanti Pak Ahok melindungi itu. No. Mari kita persaingkan di situ. Dengan kualitas bayar yang sama. Nah, itulah tantangan dari teman-teman di rumah sakit Melaba agar mampu efisien melayani dengan harga yang sama tapi pelayanan kualitasnya lebih baik. Dengan demikian Anda akan survive. Saya jamin jangan-jangan RSCM sakit cepat mati. Ya kalau lihat angka kematian memang lebih tinggi kan di situ. Karena apa? Kalau udah kasus-kasus susah di rumah sakit lain dirujuk ke RSCM gitu, dan itu pun jadi puskesmas raksasa. Jadi kalau nanti DKI bikin puskesmas menjadi bagus, nggak perlu lagi ke RSCM, nggak perlu lagi ke Tarakan, nggak perlu lagi ke sini, hanya yang rujukan saja, saya kira insya Allah akan lebih baik. Nah, ini karena kita lebih banyak dialog lebih bagus. Demikian saja bahasan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjadi model untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Imam dari Rumah Sakit Islam Asyifa Sukabumi, anggota Mugisi, yang kebetulan dapat undangan dalam acara ini. Menyimak beberapa pembicara tadi, saya tergelitik hati ketika melihat apa yang disampaikan. Ternyata begitu tinggi retorikanya dan semangatnya. Tapi yang perlu diketahui sekarang ini yang pertama, bahwa rumah sakit Nirlaba
yang saya coba identikan dengan kita dalam hal ini adalah rumah sakit swasta, itu gak pernah dilihat backgroundnya secara sosiologi yang punya satu nilai yang lebih daripada bagian. Rasanya sebelum ada negara ini, rumah sakit swasta sudah ada. Ini juga perlu dilihat betapa begitu pengabdian swasta terhadap negara ini. Yang kedua, bahwa rumah sakit swasta, rumah sakit nirlaba, itu telah menyisihkan begitu banyak hartanya, tenaganya, waktunya untuk kepentingan bangsa ini. Ketika itu ada, kira-kira pemerintah melihat daripada penyisihan harta, waktu, dan tenaganya ini dari kacamata mana? Di lain pihak, ternyata kewajiban nirlaba yang tidak mencari keuntungan itu disamakan dengan para pemodal yang besar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Prefer sangat relevan sekali untuk mendudukkan keadilan tadi. Bahwa mereka yang nirlaba harus memenuhi kewajiban pajaknya, di lain pihak sama dengan mereka yang ambil keuntungan untuk pribadinya sama. Rasanya bagaimana secara hukum menempatkan itu secara keadilan. Rasanya indah sekali apabila dari dua ini pemerintah melihat dari segi pengabdian atas harta dan sebagainya untuk kesehatan bangsa, di lain pihak dia juga sudah begitu besar pengabdiannya. Jadi kalau dia mendapatkan reward daripada pengurangan pajak atau malah pajak yang dikembalikan kepada rumah sakit pada umum, itu hal yang paling tepat sekali. Selanjutnya saya ingin mencoba menggaris bawahi mengenai masalah rawat dengan undang-undang rumah sakit. Karena rumah sakit hanya mengenal satu kegiatan rawat inap dalam bentuk rumah sakit. Selanjutnya mengenai masalah bagaimana dokter melatih agar orang tidak ke rumah sakit, saya melihat ini akan jadi bumerang gitu. Karena saya tahu bahwa dokter identik sekali dengan rumah sakit. Kalau sekarang ini dokter tidak menyuruh orang ke rumah sakit, berarti tidak ada dokternya itu. Yang paling penting yang menyangkut masalah akhlak tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, terima kasih banyak atas cita-citanya. Tapi rasanya bukan hanya sebatas bagaimana penuh otak, penuh perut, dan penuh dompet. Justru ini yang merusak kita. Tapi yang paling penting bagaimana mencetak orang itu berakhlak sehingga otak dan perutnya, ya kan, konsentrasinya tidak hanya ke dompet semacam. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit pemerintah, lalu puskesmas di jauh di Jawa Timur juga kadang-kadang menunjukkan ke rumah sakit usaha dasir. Ini sesuatu kebanggaan memang. Tapi apa yang kami dapatkan adalah di mana masih ada selama ini ada berapa kata BC itu ada sesakti tertentu yang maksa kita untuk menampung KDN ini. Saya harus pikir apa sesuai dengan peraturan yang dilaksanakan, apakah kita nantinya bisa klaim enggak dengan cara ini. Karena kalau kita tolak, kita langsung dilaporkan ke dinas, dinas akan memberikan teguran pada kita. Kita sudah dapat teguran pertama berdasarkan hal ini. Maka saya minta teguran berapa waktu yang tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Rumah Sakit Islam Jawa Gede. Yang pertama, dengan dikulirkannya KCS rumah sakit swasta maupun rumah sakit dimanapun kelihatannya kebanjiran pasien. Dalam hal ini mungkin sistem rujukan kita yang mungkin belum efektif. Yang kedua, kalau kita melihat kondisi rumah sakit nirlaba, rumah sakit nirlaba ini penuh kewajiban, sedikit hak. Saya hitung ada 43 distribusi dari lift, genset, buang sampah dan segala macam semua kena distribusi. Sementaranya haknya sesuai dengan undang-undang rumah sakit yang dapat insentif pajak sampai saat ini belum kita peroleh. Walaupun itu sudah diamanahkan oleh undang-undang. Yang ketiga kepada Prof. Tabrani, tadi disampaikan tarifnya kalau bisa swasta sama pemerintah sama. Padahal mungkin bisa dibedakan ya, kalau nirlaba dengan RSUD mestinya agak beda sedikit gitu. Karena kita semua investasi
nggak ada yang dibantu dari manapun, nyari hibah juga sulitnya setengah mati, sulit sekali sekarang rumah sakit Nirlaba mendapat sumbangan dari pihak-pihak lain, sehingga menurut saya kalau bisa dibedakan antara RSUD dengan rumah sakit Nirlaba. Terima kasih. Terutama di kami di rumah sakit. Mohon bisa keras sedikit atau mic-nya mungkin. Yang pertama ini Pak, jadi setelah adanya KJS, ini memang saya lihat memang hampir semua rumah sakit mungkin kebanjiran pasien, termasuk rumah sakit kami. Kalau kami lihat, ini karena memang masyarakat sangat menyambut baik kebijakan ini. Jadi seperti tadi dikemukakan oleh Prof. Laksono, yang jadi masalah adalah memang teknis di lapangannya. Di lapangannya mungkin memang karena saking bersemangatnya masyarakat, ini akhirnya mereka tidak tahu kapan harus berobat dan kapan yang tidak harus berobat. Karena mungkin, maaf, mungkin preventifnya ini yang belum berjalan. Jadi masyarakat sangat antusias sekali, daripada mereka membeli obat di warung, lebih baik mereka datang ke puskesmas. Nah ini akibatnya adalah seluruhnya berbondong-bondong berobat ke puskesmas, dan dari puskesmas sendiri pun ini akan mengalami kesulitan. Karena di puskesmas juga kebanjiran, akhirnya mereka tidak sempat untuk membuat diagnosa. Setiap pasien yang datang, beberapa pasien yang datang itu dikirim ke rumah sakit tanpa ada diagnosa. Nah ini pun akan menjadi kesulitan bagi rumah sakit. Karena apa? Begitu dia masuk ke UGD, tidak ada tempat untuk mereka karena semuanya penuh, kelas 3 itu penuh. Mereka memaksa untuk masuk ke kelas 2. Mereka masuk ke kelas 2 untuk beberapa hari. Setelah itu mereka bisa dipindahkan ke kelas 3, tapi itu pun belum bisa kami berikan karena kelas 3 akan selalu penuh. Nah, kondisi ini bermasalah sekali pada saat kami melayani, belum intimidasi dari mereka yang kadang-kadang disertai oleh yang agak preman gitu, Pak. Jadi minta supaya mereka memaksa petugas-petugas kami. Jadi dokter dan perawat itu pun sudah sangat kewalahan menangani masalah ini. Ini yang terjadi. Lalu pertanyaan kami yang berikut, apakah Permenkes 416 ini positif akan diberlakukan untuk rumah sakit swasta? Kapan itu akan berlakunya? Karena kalau kita lihat Permenkes 416 untuk rawat jalan itu adalah biayanya Rp25.000. Nah ini rasanya akan sangat berat sekali bagi rumah sakit swasta. Nah mungkin belum lagi nanti untuk pelayanan-pelayanan yang paket yang bersifat bedah. Nah mungkin mohon sekali ada kebijakannya agar kami tetap bisa survive, bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, tapi kami pun tetap bisa rumah sakit tetap bisa berjalan. Kami rasa itu, terima kasih. Jadi tadi saya mesti menaruh kita bukan mau berdebat teologi ya Pak. Saya maksudnya kalau otak penuh, kalau dalam persepsi saya Pak, kalau Bapak tidak punya akhlak, otak Anda tidak pernah penuh. Orang cerdas itu adalah orang punya akhlak, bukan cuma pintar Pak. Nah itu bisa berdebat soal itu. Tuhan menciptakan manusia ada satu sisi dalam tubuh kita yang gak bisa diisi dari apapun, itu ya apa? Kalau kita mau berdebat itu gitu Pak. Nah, saya mau jelaskan. Jadi saya sebagai orang politik tidak perlu jelaskan soal agama Pak. Makanya saya mau berbicara dan menimu buat bentuk otak, perut, dompet. Orang ngerti Pak. Ini bahasa kampung saya Pak, tidak berpolitik begitu Pak. Jadi kalau Pak mau lebih dalam lagi, oh saya mengerti sekali soal itu Pak. Itu konsep itu Pak. Nah soal puskesmas rawat inap sudah dijelaskan. Bagi kami sederhana Pak. Kami tidak ingin orang menghabiskan ongkos karena dia berobat tempat yang jauh. Kami ingin keluarga yang menunggu dia bisa pulang ke rumah untuk masak nasi kirim ke rumahnya bila perlu. Karena saya temukan waktu di Belitung Timur, banyak orang belum sembuh, terpaksa pulang lalu meninggal. Saya marah sama keluarganya. Kenapa pulang? Lalu nangis. Kami gaji 1 juta Pak, nungguin bapak saya itu habiskan 1 juta setengah sebulan.
Nah, di situ saya mulai berpikir, semua puskesmas harus ada rawat inap. Kalau cuma infus saja kenapa? Nah, persoalannya di Belitung Timur kekurangan dokter, beda dengan Jakarta. Jadi saya tidak peduli, Pak. Mau undang-undang ngatur apapun, cuma nama saya tidak peduli, Pak. Karena bagi saya tidak boleh diubah cuma ayat suci, Pak. Kalau cuma ayat perda, undang-undang, kita cari semua, kita ubah, Pak. Tidak ada urusan itu, Pak. Ini jelas bagi saya seperti itu. Bagi saya yang penting orang, nyawanya kita tolong. Bukan undang-undangnya, Pak. Yang saya tidak berdebat itu soal ayat suci, capek saya, Pak. Kakek saya sudah meninggal, bapak saya meninggal, adik saya meninggal, Pak. Nah, ini kemarin kasih tahu saya surga neraka ada apa dia tahu. Nah, kalau kita berdebat agama, kita berantem, Pak. Pasti ribut. Tapi saya siap-siap saja, kalau kita berdebat agama, kan repot, Pak. Makanya saya ibadah dengan baik, Pak. Itu saya, Pak. Karena saya khawatir ada surga dan neraka, repot saya nanti, Pak. Nah, itu lain soal. Makanya saya tidak suka. Kita berpolitik, saya kira kita sebenarnya bedakan urusan agama dengan urusan politik, jelas. Negara ini rusak karena orang mencampurkan agama sama politik. Kita bisa berdebat lagi soal itu, Pak. Munafik kayaknya kita semua, Pak. Itu fakta, sumpah jabatan dilanggar. Ada nggak pejabat yang berani minta diperiksa hartanya sama dengan pajak dia bayar sesuai atau tidak? Tidak berani, Pak. Munafik, Pak. Saya berani, Pak. Periksa saya dulu. Saya ngomong di DPR RI, Pak. Periksa saya dulu. Ini masih jelas. Saya juga masih ngomong tegas supaya kita luruskan ini masalah. Jadi bagi saya soal pelaksanaan KJS, soal target rujukan dari pertanyaan dari Husada, tidak ada kata berikir, tolak. Kalau sampai dia ada rujukan dari puskesmas pun, bapak harus telepon ke puskesmasnya, menanyakan apakah betul ada atau tidak rujukan. Karena banyak sekali calon-calon ngantongin di kantongnya 10 rujukan, Pak. Makanya kartu KJS kami diperjualbelikan. Jadi orang dapat ini, dia, kalau dia berobat di poliklinik di rumah sakit, tolak. Karena kalau Anda tidak mampu, Anda harus masuk ke puskesmas. Kecuali Anda darurat. Kalau Anda darurat, silakan masuk. Lalu darurat itu masuk, mau gratis, terus pindah ke satu, bayar. Nah, itu yang saya lakukan. Waktu tadi saya cerita karena waktu pendek, saya tidak suka pakai sistem makanannya Anda daging berapa kalori. Saya tidak suka. Saya gunakan apa? Kalau Anda miskin, Anda pasti terpaksa di kelas 3, yang 8 bed. Dapat ranjang satu kamar mandi. Orang kaya tidak mau, Pak. Lalu bagaimana orang kaya yang kulit? Pertanyaannya begitu, Pak. Saya diprotes terus dari DPR. Orang kaya yang kulit bagaimana? Dia nekat masuk kelas 3, dia masuk puskesmas. Kasih saja, saya bilang. Kenapa saya kasih? Artinya saya sedang menambah modal dia supaya tidak berkurang. Jadi kalau Bapak mau dapat modal dari Pemda, Bapak harus sakit, masuk lewat puskesmas, dan di optama dikasih 3. Dan uang tidak kontan saya kasih, hanya dalam bentuk saya bayarkan Anda di rumah sakit. Silakan saja. Saya juga menyediakan ratusan miliar kok untuk menolong usaha menengah kecil, untuk supaya bisa maju. Jadi ini tidak ada urusan, tidak ada masalah bagi saya. Jadi standarnya itu, Pak. Makanya tadi, terus kenapa masih kacau? Kami ini belum bisa pakai APBD ini, Pak, 2013, Pak. Kami baru masih tahap menjadikan bakso setiap hari di puskesmas sekarang, Pak. Jadi tidak heran, kaget orang. Dokter-dokter masih digaji dengan murah. Maka tahun ini semua dokter puskesmas, semua dasarnya adalah UMP, 2,2 juta. Lalu pertindakan ada, istilahnya apa, saya lupa lagi. Jasa medis ada lagi. Nah, sebenarnya yang ketiga yang saya mau lakukan setelah uji coba dengan FKU dan RSCM, mudah-mudahan di dalam anggaran perubahan paling lambat tahun depan, ada faktor ketiga menentukan gaji Bapak Ibu yang dokter umum. Itulah ketika Bapak Ibu bisa membantu pengobatan yang di atas kemampuan Bapak Ibu. Misalnya itu dia ternyata bisa mengobati orang TBC berkurang, Pak. HIV berkurang atau penyakit demam berdarah berkurang. Maka dokter di puskesmas tersebut yang bisa membantu penilaian apa pengurangan penyakit nasional ini, dia dapat reward lagi. Jadi ada tiga komponen penghasilan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak, masa dokter kalah sama gaji Transjakarta kami? Gaji sopir pramudi Transjakarta, gaji kami itu yang sudah berupa koridor, tahun ini semua koridor kami harapkan,
3,5 UMP, jadi 7,2 juta gaji sebulan. Tapi kalau Anda bawa mobil sembarangan, nanti akan pecat Anda. Karena Anda bawa nyawa 100 lebih orang. Jadi kalau cuma bawa bos Anda, cuma satu orang, tidak apa-apa. Tabrakan, nanti bawa 100 lebih. Yang susah lebih banyak. Kira-kira gitu, jangan hitungnya. Itu udah. Ini nggak usah ngomong agama lah. Saya ngomong agama itu capek, saya sudah ngomong agama. FTMJ itu namanya? Apa ya? FTMJ itu sholat terus maksiat kan? Jadi saya pikir kita nggak usah ngomong agama, kita kerja aja lah. Kita mau bicara agama aja, capek saya bilang. Saya udah capek lah. Saya kerja di politik 10 tahun itu udah capek lah. Saya ini sekuler, kafir nomor satu. Paling bejat sih saya ini lah, kafir sekuler lagi. Udah kenyang saya 10 tahun berpolitik. Makanya saya udah muak cerita-cerita soal agama, cerita akhlak itu. Mari kita buktikan perbuatan saudara. Kita nggak usah bicara agama Anda apa. Kalau soal saya ke gereja tiap minggu, ya ini urusan saya takut ada surga, itu aja masalahnya. Ya kan, walaupun saya juga tidak tahu benar atau tidak ada neraka surga gitu. Ya saya percaya saja. Ya saya orang bilang, ya kamu sial aja percaya, udah urusan saya lah. Ini urusan saya saja saya bilang, bukan urusan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bagi kita ini orang DKI ini tidak ada yang susah, kalau sakit. Ya soal tadi, bu dari Rumah Sakit Islam dari tadi, mohon maaf, ini memang teknik di lapangan. Tidak bisa dihindari, apalagi banjir kemarin. Banjir kita tidak pernah harap. Kami belum 100 hari tiba-tiba banjir. Memang, kami juga bukan mau meminta belas kasihan atau mencari-cari excuse ya, cari-cari ya apa misalnya, alasan. Kami ini baru 4 bulan di DKI ini. Kami sudah kerja 14 jam, 15 jam. Saya setengah 8 sudah di kantor, saya bisa pulang jam 8, jam 9 malam, baru jam 10 malam. Tiap hari begitu Pak, satu minggu pun kita kerja Pak. Baru 4 bulan Pak, dan anggaran belum jalan, dan dokter-dokter belum diset. Dan oknum dokter juga banyak di dalam, ini belum semua. Nah soal pembayaran, sangat jelas. Sebetulnya yang kami bayarin 23 ribu kepada PT Asdes itu dia hitung tarifnya itu pun kelas 3 loh bayar Bapak Ibu. Itu tarif yang rumah sakit vertikal yang kelas 2 yang dihitung dipakai. Yang kelas 2. Lalu ada yang harus tertentu, kami bisa naikkan jadi 130%. Nah lalu bagaimana kalau ternyata dia membutuhkan obat patel? Tadi kan dasar, generik. Kami ada komite medis yang memutuskan, kalau betul harus bayar obat patel, apalagi dia masuk ICU, kami bayarkan. Jadi ini uang bukan Askes yang ngatur, ini untuk apa? Ini untuk uji coba Jakarta. Apa betul 23 ribu itu per orang per bulan itu bisa cukup gitu Pak? Kalau tidak betul, ya kita harus naikkan. Negara ini punya uang gitu, untuk apa subsidi di minyak? Rakyat tidak butuh subsidi minyak, rakyat butuh subsidi pendidikan dan kesehatan. Itu yang paling utama dan perumahan tentu. Kalau utama lagi tentang modal kerja, bukan minyak. Rakyat tidak butuh bantuan langsung tunai, rakyat butuh keadilan, bukan bantuan sosial, keadilan sosial. Karena sila kelima kita tuh keadilan sosial di seluruh Indonesia, bukan bantuan sosial. Jadi bantuan itu salah. Tidak mengerti sila Pancasila. Ya, kalau di depan Husada ada yang tabrakan digebukin, dokter dia kasihan bawa masuk gratis, itu bantuan sosial, kamu dokter yang baik. Kalau tidak ketemu ya lewat. Tapi kalau keadilan sosial, kita jamin sepanjang jalan raya di Husada ini tidak ada siapapun digebukin dan dirampok. Itulah keadilan sosial. Itu negara kita mau diwujudkan, Jakarta. Saya minta Bapak Ibu bantu kita bersama. Tidak mudah ini lawan arus ini. Saya sudah siap berantem 5 hari sudah. Ini semua kita bisa minta surat itu bisa berminggu-minggu tidak keluar. Karena ada perlawanan juga kadang-kadang. Kita capek gitu. Baik kita ajak berantem aja sudah. Kayak rumah susun juga saya ajak petinju aja satu orang satu. Tapi seorang miskin sudah kasih rumah maunya apa Anda saya bilang. Wah, aku panggil Anda perintah tidak mau diturutin. Kalau dia mau turutin, sudah kita pakai preman aja. Dia kalau sama preman, nggak usah takut, Bu. Selama dia tidak mabok, dia nggak takut mati. Ya ini bukan, saya kira semuanya takut mati kan? Saya kira di gereja cuma nyanyi-nyanyi aja supaya cepat kembali ke surga. Mana dia mau kembali ke surga? Selalu alasannya, pekerjaan masih banyak di dunia ini. Masih perlu saya selesaikan.
Jadi semua itu takut mati. Kita ukur-ukurannya ya siapa lebih takut mati. Kalau dia mabok ya kita takut. Kalau dia tidak mabok ya tinggal ukur nyali aja. Dia lebih takut atau kita lebih takut. Kita bisa laporkan Bu. Yang penting bagi saya, kami mohon maaf. Kali ini jangan kaget. Kalau kita baksos saja setahun sekali penuh. Apalagi DKI tiba-tiba baksos setiap hari. Pasti, tapi pengalaman saya setelah lewat 3-4 bulan saya sistem jalan, itu turun. Dulu sih juga dimarah-marahin dari dokter semua, bapak memanjakan warga, pusing sedikit minta tensi katanya. Kelas 3, di Bali. Memang RSUD yang lain kurang aja. Mau untung kan, minta tambah ruangan tapi ruangannya harus VIP, Pak. Kelas 1, lalu kami buat peraturan lagi, kalau kelas 3 penuh bagaimana? Naik kelas 2. Kalau kelas 2 penuh bagaimana? Naik kelas 1. Kalau kelas 1 penuh bagaimana? RSUD, masukin VIP, saya bilang. Untung dia, ya nasib, kamu mau sakit, tidak mau juga kan? Nasib, gitu. Dia sempat dikenal naik pesawat Garuda, yang ada eksekutif sama ekonomi. Saya paling suka daftarnya terakhir, karena saya tidak ada bagasi. Kenapa terakhir? Kadang-kadang ekonomi yang lebih jual. Akhirnya kelas ekonomi saya, bapak paksa disuruh duduk di eksekutif, lumayan. Gitu. Begitu akal-akalannya, kan nasib saya kan? Saya tunggu-tunggu, ya kadang-kadang nggak dapat juga, tapi dapatnya ada juga berapa kali gitu. Itu contoh seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kalau sampai membuat bapak ibu kurang menyenangkan setelah adanya Kartu Jakarta Sehat. Tetapi percayalah pada kami, ini perjuangan ini bukan hanya untuk Jakarta. Ini untuk seluruh Indonesia, supaya kita bisa bersaing sama dunia. 2015 kita akan menghadapi sebuah komunitas Asia Tenggara. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang paling dasar, hak asasi manusia paling dasar dan kesehatan, maka bangsa kita akan jadi bangsa pecundang. Saya bukan retorika, bukan provokatif, tapi saya memang lawan arus. Saya bilang bangsa ini ada kekurangan, ada mata rantai yang hilang. Mata rantainya apa? Tidak ada lagi orang berani, tanda kutip, mati untuk orang banyak. Tidak berani lagi. Itu masalah kita. Kita semua cari kaya saja. Dan saya juga tidak terlalu miskin loh, Pak. Masih ya lumayan lah saya. Masih lumayan. Ya, saya masih tinggal di rumah yang di atas 10 miliar. Lumayan saya. Sekarang lumayan. Jadi sekarang persoalannya bahwa untuk lawan ini situasi seperti ini. Nah kalau bapak-bapak ibu yang sudah terpanggil, misalnya buka rumah sakit nirlaba, ya kita saling bicara, Pak. Nanti mungkin kartu nama saya bisa bagikan. Ini kalau tahun depan, kalau kira-kira agak repot ya asapnya, selama masuk akal, ajukan kirim surat sebelum kami menyusun anggaran tahun depan. Ajukan hibah. Asap 75% kelas 3. Kita akan kasih. Terima kasih. Kini kami undang dengan hormat para pembicara dan moderator untuk foto bersama di atas panggung. Kita cegah orang sakit. Kalau tidak apa-apa, bangun berapa rumah sakit, kita sanggup tutup. Kita cegah lebih mudah, lebih murah. Bagi saya sih, saya mau ngajar. Bagi saya sih, kita bisa kontak. Karena konsep polanya itu, Pak. Banyak orang susah di Jakarta yang pinggiran, dia ke rumah sakit Tangerang lebih murah. Mau makan nih lapar. Aduh lu salah. Ngapain ikut sini? Ini ketinggalan tuh, Pak. Nah, gimana, Pak? Kita dulu deh. Lapar. Gimana? Dulu. Ini Pak mengenai papan reklama yang wacananya akan diganti dengan RI ini. Enggak semua. Jadi intinya tuh papan reklama akan kami batasi, tapi titik-titiknya kami tentukan. Jadi tidak bisa lagi orang sembarangan. Di luar titik itu kami akan tolak, kalau kan ditenderkan. Tapi semua jalur utama yang menuju gunung tinggi kami akan ganti kali ini. Itu aja. Rencananya kapan, Pak? Kita lagi kaji, kita mau hitung berapa pundi-pundi bisa masuk ke DKI. Pak, kajiannya sih, Pak. Pak? Mengenai itu kan banyak
Karena kan bukan, karena faktanya KJS itu kan belum jalan penuh kan. Karena APBD belum bisa kita pakai, paskes belum kita tunjuk. Jadi itu yang membuat masih yang model lama yang diterapkan. Gitu. Jadi kan kita juga masih ada hutang lama. Hutang lama yang November Desember kan belum bayar. Karena anggaran 2012 tidak pernah cukup untuk jam kesda. Hitungannya tadi kan, 50 ribu per orang per bulan. Dengan kas hitungan 1,2 juta rakyat, padahal fakta itu ada 4,7 juta orang yang membutuhkan. Itu yang pakai SKTM-SKTM. Jadi jam kesda sejarahnya selalu tiap tutup buku, hutang 230 miliar. Namanya kami anggarkan sekarang 1,5, 300-nya untuk melunaskan hutang yang lama, 1,2 untuk memulai sistem kartu Jakarta Sehat dengan hitungan 23 ribu per bulan per orang. Yang ternyata Menteri Keuangan malah untuk jam kesmas itu turunkan 15.600. Mas, antisipasinya gimana Pak selama APBD belum turun? Enggak, udah mau turun ini? Belum Pak, masih udah. Ada koreksi. Sudah, cuali jadi titik yang dimulihkan dari kami. Kita kan rela, sebenarnya mau kasih paling mahal untuk si jumlah dokter di puskesmas di lini terdepan terlalu kurang. Jumlah dokter juga kurang. Nah, kami kerjasama dengan PDUI, kerjasama dengan FKUI juga, dengan program dokter spesialis turun ke bawah. Jadi intinya itu semua pintu masuk itu dari puskesmas. Puskesmas pintu masuk. Nah, tapi puskesmas itu masih bagus sih dokternya kan. Karena sistemnya belum jalan, kita mungkin belum buka untuk granitnya dulu kan, masuk. Kalau dibilang siap, kalau sistem kesehatan nggak siap, nggak boleh siap, harus jalanin. Harus jalanin. Jadi ketahuan mana kurang, mana ini. Sayangnya nggak kelihatan dong, Martin. Ya, mungkin mau tambah lagi. Nah, dokter kita juga udah kerja, yang biasa kerja begini banyak, kan? Dia baik kan bakso setiap hari. Harus diperhatikan juga peraturan-peraturan seperti ambal, aipal. Iya, iya, iya. Pasti. Untuk reklamasi pantai itu untuk perumahan kulit di Jakarta Utara atau gimana sih? Semua, 721, 154, monitor, meluncur turun. Pantai Utara semua? 710, itu jadi kalau nampak kalau gimana? Iya. Kalau saya tanya, jadi kalau himbauan terhadap rumah sakit yang mungkin mengalami keterbatasan tadi dan mengalami kendala dalam KJS, bagaimana? Turun, Bapak. Ini bisa kontak jam kes, ya. Jadi ini kan kita uji coba pelaksanaan jaminan sosial di seluruh pemerintah pusat mengatakan di lokasi pun belum cukup, kan belum cukup juga. Jadi ini kita mau sesuai ke awal.